entonces digo que vamos, creo que Roberto Carlos al palo. ¡Allá va Roberto! It's a 30-yard free kick with a 20-yard runner. Dear, dear! I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing! Missing in Euro 96. That is quite incredible. Not so sure about the goalkeeper's position and what he saw, but we can't deny the quality of the strike. It had power, it had bend, it had accuracy. Watch this. Starts way. Bagi penikmat sepak bola, nama Roberto Carlos akan selalu diingat berkat permainan olah bolanya yang memukau. Bahkan, dengan mendengar namanya saja, kita sudah mampu membayangkan betapa hebatnya pemain satu ini. Pemain dengan kemampuan di atas rata-rata, aksi eksplosifnya, kemampuan dribbling dan determinasi serta etos kerja yang ada pada dirinya tak pernah diragukan lagi. Di posisi aslinya, Roberto Carlos merupakan seorang pemain bertahan yang andal. Namun begitu, aksinya saat ikut membantu penyerangan kerap kali melahirkan aksi-aksi yang memukau. Sehingga, banyak orang dan sebagian dari kita berani mengatakan Roberto Carlos lebih cocok bermain sebagai penyerang ketimbang pemain bertahan. Melihat fakta, atribut yang dimilikinya memang lebih cocok dimiliki oleh seorang penyerang. Tentu kita ingat senjata mematikan berupa tendangan super keras dan akurat yang kerap kali mampu membuahkan gol hampir di setiap percobaan yang ia lakukan. Benar-benar seorang pemain bertahan yang sulit kita temui padanannya. Minuto 5 de partido, allá va Roberto Carlos con mucha distancia, intenta chutar a puerta, gol, 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 gol. Ha marcado un golazo Roberto Carlos, de los que sin duda va a pasar a la historia. Dengan segala keistimewaan yang dimilikinya, Roberto Carlos akan selalu mendapat tempat di hati pencinta sepak bola. Lantas, bagaimana perjalanan hidup Roberto Carlos, si manusia peluru yang fenomenal? Simak kisahnya. Seorang pesepak bola hebat kadang ditempa oleh kehidupan masa kecilnya yang serba kekurangan. Dilahirkan di Garça, São Paulo, Brasil, tanggal 10 April 1973 dari pasangan Oscar da Silva dan Tera Lucia da Silva. Hidup Carlos kecil bisa dikatakan sangat miskin karena keluarganya hanya bergantung dari upah menjadi buruh perkebunan kopi. Sedang Carlos kecil sudah harus bekerja pada usia 12 tahun di pabrik tekstil Torsau Cardeiro. Pun begitu, sama seperti anak-anak Brasil kebanyakan, Carlos kecil selalu menyempatkan dirinya bermain sepak bola dimanapun dan kapanpun. Semasa kecilnya, Roberto Carlos tidak pernah mengenyam pendidikan di akademi sepak bola manapun. Kemampuan sepak bolanya, ia dapat hanya dari bermain bola di jalanan. Namun berbekal bakat dan kemampuannya, serta kesungguhannya, ia mampu menarik perhatian pencari bakat di kota tersebut. Minat sepak bola Roberto Carlos tak lepas dari satu nama yang menjadi inspirasinya. Ia adalah Leo Figueiredo da Gama Junior. Bermain sebagai bek kiri tim Brasil pada helatan Piala Dunia Spanyol 1982. Meski Brasil tak mampu berbicara banyak, namun pemain ini cukup menyita perhatian. Tak terkecuali,
Roberto Carlos. Carlos yang saat itu berusia 9 tahun, terkesima melihat determinasi dan semangat juang Levi Gildo. Dari pemain inilah yang akhirnya memotivasi Carlos kecil untuk mengasah kemampuan demi mewujudkan cita-citanya menjadi pesepak bola handal yang disegani dunia. Awal karir Roberto Carlos dimulai ketika ia bergabung dengan klub União São João yang merekrutnya pada tahun 1991 di usianya yang ke-18, suatu klub lokal dari Arasa São Paulo, Brasil. Di klub inilah ia mulai mendapatkan perhatian berkat kecepatan dan skillnya yang terlihat menonjol dari pemain lainnya. Tahun setelahnya, klub teratas Liga Brazil, Atlético Mineiro, melirik potensinya yang kemudian merekrutnya dengan status pinjaman.